Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Wakil Bupati kita yang kita cintai, Bapak Fahrul Rofi, SIP, MHSC. Tadi Pak Wakil Bupati, saya datang jam 8.45. Sudah datang ke situ. Lalu protokol memberikan informasi, Bapak Wakil Bupati kita, kata dia, sedang di Tekarang. Sekitar setengah jam lagi baru nyampai. Jamaah semuanya nyaut. Saya bingung, itu kesukian atau kegaraman? Tapi yang jelas di mana-mana saya ceramah, itu paling suka ibu-ibu kalau didatangi oleh pejabat. Betul, Bu? Api lagi ibu-ibu BKMT, kalau pejabat datang, caleg ke bupati, ke wakil bupati, disambutnya pakai gendang. Lagunya Ya Dana, Ya Dana. Karena nak minta dana. Lalu kemudian saya tadi di tengah jalan sedang ngobrol dengan yang jemput saya, namanya Pak Nadiman. Sempatlah bahas tentang Pak Wakil ini. Teringat saya bahwa saya belum berteman di Facebook. Saya nak cari Pak Ngahropi lah. Saya nak tambahkan sebagai pertemanan. Begitu saya cari Ngahropi, rupanya dia yang dah konfirmasi ke saya. Dan saya lihat dah setahun dan saya tanggapi. Kerewaknya ke Ustadz Hatoli. Wakil Bupati tidak dikonfirmasi. Saya mohon maaf Pak, saya kan biasanya mau nak konfirmasi saya lihat dulu. Mun kira-kira panting baru saya konfirmasi. Karena waktunya musim mana? Musim pilkada, jadi saya agak jage-jage. Nah, jadi itu saya mohon maaf. Dan baru hari itulah berteman dengan Pak Ngahropi di Facebook. Dan yang paling penting sebenarnya ibu-ibu, bertemanlah saya di YouTube. Tonton video ceramah, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Entah HP juga ratingnya. Beserta rombonganlah Pak Wakil Bupati yang kita hormati. Ibu, Bapak, beliau, Pak Ngahropi, sudah 5 kali hadir dengarkan ceramah saya langsung. Dan itu laka semuanya. Bukan datang sambutan balik, enggak. Kalau ada pejabat rajin hadir di majelis ilmu, bersaksilah kita semuanya bahwa ia adalah orang baik. Ini orang soleh, orang baik, rendah hati. Kadang-kadang di kampung saya ceramah, baru nak jadi Pak Dusun dah lawa. Saya ceramah, apa kata pembawa acara, Bapak Dusun atau yang mewakili, Pak Kades atau yang mewakili, Pak RT pun atau yang mewakili. Tapi saya tidak marah, karena zaman kini orang suka pakai wakilkan. Sampai-sampai biak di masjid ramai, biak kacik ramai, ayahnya si An. Saya dah tanya, ayahmu kemana? Tang si An ke masjid. Kami mewakili ajak Pak Ustaz. Makin nanti di akhirat yang masuk surga ya wakilnya. Kemudian yang kita hormati kepala madrasah, apa namanya madrasahnya? Miss Al Azhar, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Azhar. Namanya Pak Asmadi, SPDI. Bapak tadi pantun harus saya balas. Adat orang Melayu kalau pantun tuh harus dibalas. Nanam selasih di tepi padi. Selasihnya dari Kuala. Terima kasih Pak Asmadi, mukanya lebih ganteng dari ayah saya. Sigi age. Anak raja memakai katun. Katun dibeli
bersamaan dengan triplek. Memang dah pandai Pak Asma di bepantun, walaupun masih meliatik teks. Kemudian yang terhormat, pokoknya bahas yang terhormat aja lah. Habis juga waktunya lama-lama tu. Saya tak bisa nak ceramah lama-lama, karena dari sambutan Pak Asmadi tadi, ni acara takor. Khawatir saya baliknya, makasihinyan Pak Ustaz, makasihinyan. Makasihinyan di juga. Tapi dah tenang hatinya, dah diganapkanlah Pak Wakil jadi 14 juta. Tenang dah ya. InsyaAllah nyanyak tidurnya galak ya. Kemudian yang kita hormati, ini sponsor kita dari CV Muda Cendekia Indonesia. Ini abang saya aslinya orang Galing. Beliau orang Galing, saya lahir di Galing. Bulak Pak Ustadz Atoli, mun bulak kutunjukkan KTP ku. Aku lahir di Galing. Tanggal 5 Januari tahun 1992, umur saya sekarang 30 tahun. InsyaAllah rencana meninggal 2055. Ya berencana, ya tidak ada apa-apa. Pemerintah kita kan dah punya KB, KB keluarga berencana. Berarti kita harus berencana. KB keluarga berencana, dua anak cukup. Walaupun saya tidak setuju Pak Wakil. Saya lebih setuju dua istri cukup. Nanti pun saya jadi bupati, saya buat program ini. Dua bini cukup. Oh, berarti Ustaz nak nyalon jadi bupati. Tidak, pongah ya. Saya tidak berambisi nak berebutan kursi dengan bupati. Kenapa? Di rumah dah banyak kursi. Nak ngapi lagi berebut-berebut. Bupati, wakil bupati, caleg, kepala desa harus mengeluarkan duit sekian ratus juta nak dapatkan kursi. Ustaz Hatoli tidak anjari. Ceramah bantar, dapat kursi. Kalau ya aku bawa balik tuh. Soalnya takor ya Pak ya. Saya agak aneh ceramah hari itu. Ngapain dik? Saya lihat banyak ke ibu-ibu dari bapak-bapak. Di sarang burung kuali itu. Jangan-jangan di situ satu bapak dua ibu. Nah mohon maaf semuanya lah Pak Camat, Kepala Desa, Bapak Ibu, Dewan Guru, adik-adik semuanya. Tidak bisa nak disebutkan semuanya, karena kalau disebutkan semuanya jadi tidak ceramah, ngabsen, habis waktunya. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kalau dah ceramah di sekolah seperti ini, apalagi ibtidaiyah, saya melihat anak-anak kita yang masih sangat muda-muda, teringatlah saya dengan sebuah pidato dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Apa, Pak? Udah diberi air. Takut mati Pak Ustadz ini. Ceramah tuh ya panas. Di sini kipas, di situ nang sian. Nampaknya nak nyiksa saya lah dia. Ceramah lama-lama, kipasnya pun sian. Tapi saya harap maklum karena dah dapat bocoran takor tadi. Anape-ape, tenang. Saya masih bisa bertahan dibandingkan ibu bapak yang di bawah. Saya lebih milih duduk, sebenarnya itu dah melanggar kode etik. Kita di atas, orang tua di bawah. Ia mun menurut ajaran orang tua saya, itu dah melanggar adab. Api lagi. Banyak inyan bacaannya itu. Lamanya dah saya ceramah Pak, baru itulah mejanya kursi. Kalau bapak membuat walimah, buatlah walimah sampai orang sibuk. Lamanya kedah saya jadi penceramah, baru itu airnya pakai tempat duduk. Itu ngolok kan? Ya Allah, tapi tetap saya suka. Melihat
anak-anak generasi ini, saya ingat dengan pidato Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau waktu itu sekolahnya di Belanda. Tahu ke Belanda, Bu? Dan tahu. Suah ke sinun? Dan suah. Sami. Dr. Cipto Mangunkusumo, dia sekolah di Belanda. Lalu dia balik ke Indonesia, dikumpulkannya anak muda Indonesia. Lalu beliau pidato di depan seluruh anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Apa kata beliau? Ini dia pidato pakai bahasa Indonesia. Kalah suara me. Apa aja ku baca mudah ceramah tu. Murang meri aik ku baca. Jadi saya dari tadi kalau ada orang sambutan ya saya dengar. Nah, lama-lama jadi bahan ceramah saya. Habis-habis, lama-lama kan habis waktunya. Kata Dr. Cipto Mangunkusumo, dia pidato depan anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. Bapak ibu tidak usah khawatir yang tidak ngerti kalau saya terjemahkan ke bahasa Sambas. Kata beliau di depan anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. De tu komespon onslan en onospolek lehet hidden. Belum laka dah tawa. Macam ngerati dia. Itu bahasa Belanda. Dengarkan betul-betul. De tu komespon onslan en onospolek lehet hidden. And de tu komespon onslan en onospolek suhson de tukulah kemak. Ada yang tahu ke artinya? Yang tahu hadiahnya umroh. Yo, umroh. 33.500.000. Ha, ini hadiahnya. Kalau kita jumpa di depan Masjidil Haram. Pagi umroh sami-sami. Dengan saya, pertengahan Agustus insyaAllah. Yang mau, yang indah usahlah. Kata beliau, de tu komespon onslan en onospolek. Nasib bangsa di hari-hari mendatang ditentukan oleh anak muda hari ini. And the two komespon onslan and onospolek suhson de muhkelah temakan. Tapi jika anak muda hari ini loyo, malas, maka nasib bangsa yang akan datang akan lebih buruk daripada hari ini. Makanya tepuk tangan pas makanya. Termasuk lambat aturannya tanggapannya. Jadi anak-anak kita ini, anak didik kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu guru, betul tadi kata Pak Wakil, untuk menyiapkan generasi pemimpin Sambas yang akan datang, bukan semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerajasami kita semuanya, tanggung jawab kita. Bagaimana nasib Sambas 30-40 tahun yang akan datang? Anak-anak kita lah jawabannya. Sekarang saya pun ikut sadih sebagai ustadz yang terkenal. Perasaan saya aja. Saya sebagai ustadz sadih melihat generasi anak-anak kita sekarang. Dulu ketika saya masih anak-anak, kalau tengah hari tidur siang, ada Pak Labai, Pak Haji main ke rumah. Apa kata umat saya? Langsung dibangunkan. Nong, 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 bangun. Ada Pak Labai, Pak Haji main, salaman, cium tangan. Cuma nak salaman dibangunkan tidur siang. Apa kata ayah? Ah, itu anak kelima. Ayah yang paling tua. Ayah yang paling bungsu. Geye dolo orang tua ngajarkan menghormati orang tua. Sekarang saya dah jadi ustaz. Main ke rumah biak. Begitu saya datang, anaknya mainkan HP semuanya. Nong, salaman ada Ustaz Hatoli. Indok. Salaman bantar ya, weh. Nah. Saya disuruh nyium tangannya. La ilaha illallah. Ini dah rusak generasi kita. Dolo, kalau kita nak nyebrang pergi piai, waktu zaman belum ada HP, bisa kita saling tegur, saling sapa.
Bapak dari mana? Dari Sambas. Sambasnya di mana? Kecamatan Sejangkung. Dekat dengan Pak Haji Leman? Oh, dekat. Masih ada hubungan keluarga? Masih. Ayah Pak Haji Leman dengan ayah saya masih sami-sami ayah-ayah. Bisa ngomong. Sekarang biak di seteher nunggu antrian motor. La kalam wala salam. Nggak ada ngomong, nggak ada salam. Masing-masing sibuk dengan HP-nya. Kalaupun ada kawannya pingsan di samping, bukan ditulungnya, dipotonya. Masukkan ke Facebook, ada orang pingsan di sampingku. Yang kasihan tolong like and share. Kasihan, 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 kasihan. Ini akhlak yang udah berubah. Makanya acara pada pagi hari ini kita berharap kepada seluruh bapak ibu guru memberikan pendidikan di sekolah. Ustadz Hatoli mengingatkan dari bawah, pemerintah membuat aturan dari atas. Kita semuanya kerajaan sami, insya Allah sama Serambi Mekah akan terwujud Serambi Mekah kedua. Gitu dia, makanya diajarkan di sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru, beruntunglah, betuahlah, the best pokoknya guru. Kenapa? Hidup yang tidak pernah mati adalah profesi sebagai guru. Kalau mau hidup tidak pernah mati, jadilah guru. Kenapa? Jasad boleh tertanam dimakan cacing tanah, tapi ilmu yang dah diberikan kepada murid, dia sholat, dia puasa. Tepuk tangan tolen. Jangan laka gitu ceramah. Dengarkan dulu, baru tepuk tangan. Nah, jadi guru, apa arti guru? Guru itu artinya digugu dan ditiru. Makanya jangan sembarangan jadi guru. Digugu dan ditiru. Siapa yang nirunya? Murid. Apa yang ditirunya? Semuanya ditirunya. Kalau guru ye rok pendek, dia nak rok pendek juga. Kalau sampai-sampai kalau guru ye merokok, gaya merokoknya pun ditirulah murid. Kalau bulat asap guru, bulat juga asapnya. Ustaz Hatoli tang tahu saya dolok gaya. Saya dalam kelas, ada guru, kalau dia ngajar, bantar-bantar ngusap pala. Tulis, usap pala. Tulis lagi, usap pala. Begitulah kak dia ngajar keluar dari lokal, apa kata kawan saya? Ustaz Hatoli, udah belum ustaz waktu ya. Hatoli, tahu ke kau? Apa? Guru kita tadi, kayak 47 kali dia ngusap pala. Jadi kisah ngusap pala pun dah kami perhatikan. Nah itulah makanya guru digugu dan ditiru. Makanya ajarkan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Nak, kalau makan baca doa. Anak-anak kalau makan pakai tangan kanan. Anak-anak kalau makan duduk usah nak diri. Ngapain bu tang harus pakai tangan usah nak diri. Inna yasrobanna syaiton. Sesungguhnya setan ia minum biadil usra dengan tangan kiri. Setan minum pakai tangan kiri dan setan ya berdiri. Siapa yang makan berdiri dan pakai tangan kiri ya setan. Nah. Bu, iya ada bapak bu dia makan berdiri kayak tangan kiri. Ya setan. Maka jangan heran. Ngapelah murid tuh aku ngajar tandaan masuk-masuk. Barang yang ngajar ya setan muridnya jadi hantu. Ajarkan yang baik-baik kepada anak-anak kita, maka pahalanya akan terus ngalir. Cuman sayang, guru-guru kita itulah tadi masih kacik daripada yang diharapkan. Honor, guru honor apa lagi, ya kasihan kita Pak Wakil melihatnya. Masih nak netes, saya mati saya. Tapi itulah guru. Guru itu dilatih keikhlasan di dalam hatinya ketika dia memberikan ilmu. Ustaz Hatoli cuma bisa ceramah. Berilah guru gaji yang memadai, kesejahteraannya dilihat, diperhatikan. Itu saya cuma bisa ngomong, tapi kalau wakil bupati, bupati bisa. Dibuatkannya aturan, perda, perbup, guru-guru honorer. Semuanya gajinya rata-rata sama dengan UMR. Ah, gaya dia. Mau ke gajinya ditinggikan? Dari bunyinya tidak yakin saya. Mau. Atau dia supan dengan Pak Wakil. Minta maaf Pak, itu ya nyambung aspirasi rakyat tuh. Saya kan rakyat, jadi tahulah saya.
Ibu bapak, anak-anak kita ini generasi yang akan datang, yang akan memimpin Sambas. Maka untuk mengatasi yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, apa tingkat asusila nomor satu? Tidak lain, tidak bukan, pendidikan agama. Pendidikan agama. Kalau dah anak paham agama, tahu dia cara menghormati orang tua. Saya tadi sempat begitu masuk, disambutlah anak-anak salaman, cium tangan. Ah, itu dah akhlak yang betul. Saya suah ceramah di sebuah sekolah. Adik anak SD rambutnya macam nak durian. Merah, kuning, hijau, abu-abu. Besubang. Jumpe dengan saya bukan assalamualaikum. Apa? Metal. Apa kabar Pak Ustaz? Dikeluarkannya tanduk setan. La ilaha illallah. Maka solusinya tidak lain adalah agama. Laisa minna nakku akui sebagai umatku, kata Nabi. Malam yarham soghirona. Sampai orang tua yang da'an sayang kepada anak-anak. Malam ya'rib sarafa kabirina. Atau anak-anak biak muda da'an hormat dengan orang yang lebih tua. Laisa minna, kata Nabi. Bukan golongan umatku. Makanya setiap kita sambutan, kita pun mengatakan yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Itu adalah sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan anak ke sekolah agama, insyaallah nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang baru ibu bapak akan merasakan indahnya, nikmatnya punya anak yang soleh dan solehah. Ini madrasah ibtidaiyah swasta, sekolah agama. Saya lupa tadi nanya dengan Pak Wakil. Betul enggak anaknya sekolah di pesantren Usuluddin Singkawang? Lihat, Wakil Bupati aja nyekolahkan anaknya sekolah pondok pesantren. Kenapa? Karena setelah nanti mati, Bu, Ibu, udah ngantuk? Nanti Ibu kan jak mati tuh, ih. Bapak-bapak mati enggak? Pak Wakil? Pak Camat, Ustaz Atoli, Nudi. Kita semuanya nanti akan mati. Setelah kita mati, semuanya nanti akan putus. Iza matal insan, kalau mati manusia, in koto'a amaluhu, putus semuanya amalnya, putus semuanya. Yang rajin sholat, mati, putus. Nggak ada orang yang dah mati sholat. Ada ke orang yang dah mati sholat? Nggak ada. Misalkan, misal nisuk Pak Asmadi mati. Misalnya. Adi lagi. Oke, makasih. Susah payah panitia. Ustaz Atoli ceramah nyusahi inyan nyurang. Minta air, minta tisu. Tapi nggak anjak dibukakannya tuh gimana? Kita nak minumnya. Tolonglah dibukakan, Bang. Pale-pale kawan tarik, gimana? Nah. Kalau esok lusa Pak Asmadi mati, misal tuh Pak, ya misal. Mudah-mudahan tidak ante jadi. Tapi buruk misal dah pucat mukanya. Misal esok Pak Asmadi mati. Karap inyan nyambutkannya. Takut kejadian, Pak. Yang betul mati ke meninggal? Meninggal. Kita lihat ayatnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Yang betul ya mati. Suah kena ngar urang maca ayat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Ya sian. Jadi yang betul mah mati. Nah, misalnya isuk Pak Asmadi mati. Ya misalnya itu aja ape dek. Isuk hari ape? Selasa. Hari Selasa Pak Asmadi mati. Misal. La ilaha illallah, ya misal. Dah dimandikan, dah dikapankan, dah disolatkan, dah ditanam di pemakaman muslim, selesai. Tiba-tiba hari Jumat ada dia semua yang Jumat. Pasti orang bubar ketakutan. Wantunya nampaknya ya. Apa kabar kata Pak Asmadi, nyabuti orang di sampingnya. Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wala naum. Tangkau ambus aku ndak kau dah mati. Ndak ade orang yang dah mati ya salat, putus semuanya amalnya.
yang rajin ngaji BKMT mati. Nggak ada orang dah mati BKMT. Tapi ada pahala yang akan terus ngalir. Walaupun dia dah mati, akan terus ngalir pahalanya. Apa dia? 3. Berapa, Bu? Berapa, Pak? 3. Yang pertama adalah amalin jariyatin. Amal jariyah. Kata Pak Asmadi tadi, itu tanah di samping nak dibebaskan. Betul? Betul, ya? Ada orang nak jualnya. Ada ke situ orangnya. Biar ku ceramahi dulu dia mana. Nak sekalian kau wakafkan tanpa dibayar. Sengaja dia datang dia. Dan diundang ke apa? Harusnya diundang dia, Pak. Taruh di depan dengan Pak Wakil. Biasanya undangan pejabat takut dia, Pak. Ayo, Pak, saya berikan aja, Pak. Kanya. Tak bisa nak tangkap saya, Pak, ini. Tanah mungkin memang nak dijual, bagaimanapun kita perlu duit. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang dah mati pun perlu doa. Duit. Dasar ibu-ibu mati duitan. Semuanya nak diduitkan. Kita semuanya perlu duit. Time is money. Waktu adalah duit. Tadi kata Pak Asmadi. Ni orang mau berwakaf sebenarnya, tapi bagaimanapun tak boleh juga kita tinggalkan yang menjadi kebutuhan pokok kita. Makan, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan pokok. Mungkin nanti mau dilelang, dijual, tapi tidak semahal seperti biasanya. Maka bapak ibu yang ada rezeki, kelebihan rezeki, ikutlah bantu berinfak. Usah nak bersedekah, berinfak. Karena sedekah dengan infak yang tidak sama. Kenapa? Apa bedanya? Kalau infak, pasti duit. Sedangkan sedekah, belum tentu duit. Apa contohnya? Senyum. Tabassumika biwajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu ya sedekah. Makanya kotak-kotak yang ada di masjid, di madrasah, usahnya ditulis kotak sedekah. Kalau tiap kali lewat, senyum nak ngurang. Pas lewat, lewat lagi. Kau tang senyum kotak lewat, sedekah. Tulislah kotak infak, karena isinya dah pasti duit lui, kata orang Cina. Duit. Berinfak. Kenapa? Harta yang kita sedekahkan, amal jariah, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan akan busuk. Bu, ibu. Ibu suka ke makan nyaman? Banyak bapak-bapak tu suka makan nyaman. Biasanya pagi ke restoran yang paling mahal, buat porsi 1 juta. Sebelum dimakan, dipoto dulu. Update status, porsi makan 1 juta. Ada yang model gaya. Yang kita makan semuanya akan busuk. Saya Ustadz Hatoli ini, parut saya tu sudah membusukkan 3 ton beras. Tetapi kotoran manusia, maaf, kalau dibandingkan dengan kotoran binatang, tai ayam, tai kambing, tai sapi, disiramkan ke cabai, ke lade, subur cabai lade. Tapi kotoran manusia, coba siramkan ke cabai, layu semuanya. Saking tak begunenya manusia. Makanya harta yang kita makan, makanan yang kita makan yang mahal-mahal akan busuk. Ma akal tafa'ab naita. Apa yang kau makan akan busuk. Ma labis tafa'ab laita. Apa yang kau pakai semuanya akan lapuk. Bu, ibu. Ibu-ibu tu yang paling banyak pakaiannya, betul? Mun pagi undangan 5 tempat sehari, 5 kali ganti pakaian. Bapak-bapak nak bajunya kesahie, tolen-tolen. Kalaupun baju koko ya ada gerendek-gerendeknya sikit-sikit nak anggeyai. Lah, pakai baju dinas rata itu ya pakai baju dinas. Nanti dah mati tidak ada orang mati mbak baju dinas. Semuanya tinggal. Ibu-ibu ni banyak pakaiannya, disimpan di lemari, disimpan di lemari. Tasnya pun banyak, betul? Coba lihat ibu-ibu, hampir semuanya bawa tas. Sampat suah saya tanya, Bu, ngapa setiap ada acara, ceramah ke, BKMT ke, tang malar mau tas. Ya Allah, Pak Ustaz, sampai tahu nanti di acara ada kue.
melihat kue, ingat dengan anak kubungkus Pak Ustaz, masuk dalam tas. Kalau ada melihat pisang, ingat dengan lakiku Pak Ustaz, kumasukkan. Nah, ibu-ibu ni dia bawa pisang baliknya. Kalau bapak-bapak kan tak perlu bawa tas sih. Kenapa? Karena dari rumah dah bawa pisang seorang. Pisang, heh. Ibu-ibu yang banyak tas, baju, nanti di akhirat akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beli baju itu, beli tas itu sesuaikan dia ajak dengan kebutuhannya masing-masing. Ibu-ibu, yang ibu pakai nanti semuanya akan lapuk. Coba angkat tangan yang ada cincinnya, angkat. Angkat. Yang ada cincinnya. Oh, si Ani. Au hari itu dan dibawanya. Coba kalau nak pagi arisan atau prasmanan, hai. 5 igik jarinya, 5 igik cincinnya. Jalannya pun dah gaya. Mana Bu arisan? Nak nyaratkan cincinnya yang 5 igik. Pakailah cincinnya sebanyak-banyaknya. Mati esok lusa sampai yang melapasinya sigik-sigik. Lakinya. Laka iya siapa yang makainya? Bini barunya. Rasakan kau habis hancur hari itu kau Bu. Kalau ada galang cincin emas yang kau infakkan untuk membebaskan lahan di samping itu, ialah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kata ibu Pak Ustaz Hatoli ceramahnya daan sadap. Giliran mati kita tolen, kata ibu. Oke, kalau gitu kita balik bapak yang mati. Nih, bapak-bapak nih yang banyak duitnya. Betul, Pak? Dari bunyi betulnya tang ragu nampak. Kita tidak bisa nilai orang dari penampilannya. Ada orang pendek, kacik, hitam, hidup, agik, tapi banyak duitnya. Ada orang ganteng, putih, tinggi, buka dompet, 2000. Bapak-bapak ini orang kaya sebenarnya. Bapak banyak duit, balioto. Banyak duit, ngolah rumah. Banyak duit, ngolah ruko. Banyak duit, ngolah walet. Nak sampat, nak bersedekah. Takaan ngopi pagi-pagi, mati. Apa kata bininya? Eng. Otomu ku ambik, rumahmu ku ambik, walidmu ku ambik, sawitmu ku ambik, semuanya ku ambik. Nak ku pakai kawin dengan brownies, berondong manis. Yang nak nyimpan hartanya simpanlah, simpan. Satu saat dia akan keluar dengan caranya seorang. Yang nak nyimpan harta palik kedakut bin loke alias retok bin ganggam. Yang nak retok silakan. Tapi akan tiba masanya dia yang akan ninggalkan kita atau kita yang ninggalkan dia. Percaya? Satu saat harta itu akan ninggalkan kita. Gimana caranya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya, rumah bagus, oto ade, tanah luas. Tapi nak mau nak bersedekah, simpanlah. Takaan duduk sadap-sadap, tiba-tiba terasa kaki tang rasa kaku-kaku itu. Begitu dibawa ke dokter, ternyata kena penyakit stroke ringan. Kata dokter, Pak, kalau itu enggak segera diatasi, Bapak akan kena stroke berat, harus dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta. Kata dokter Jakarta, itu harus dibawa ke Singapura, harus diamputasi, ganti kaki palsu. Bawalah ke Singapura, datang dokter Cina, bawa tukul kacik martil, namanya hammer, palu kecil, tukul kacik. Ditukuknya palak tut bapak, ayah, lapuklah lama pakai. Ini harus segera diamputasi. Diamputasi, dipotong, ganti pakai kaki palsu. Berapa satu kaki? Satu kaki 40 juta. Kaki satu lagi 40 juta. Ongkos masang 20 juta, pas 100 juta. Namanya duit antu dimakan setan. Nah, gimana Pak? Dah terasa ke pelatutnya? Dah? Nah, hati-hati. Yang nak palik-palik nyimpan tang simpan ya. Satu saat dia akan keluar dengan caranya seorang. Sekarang Bapak, Ibu pilih mana? Pilih kaya tapi penyakitan atau pilih rajin berinfak sedekah tapi sehat?
Nggak jelas, dah habis. Siapa waktunya tuh? Kakak itu kita kan makan nih. Nah, dia kisian makannya tuh. Oh, si An katanya. Tahu kan gue, ya dan datang tadi. Adeh, insya Allah. Nah, jadi berinfak, tapi tetap sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Beramal jariah, bangunlah sekolah. Setiap anak yang belajar alif-alif, belajar Al-Quran di situ, ibu bapak yang dah mati dapatkan pahala yang sama dari anak-anak. Yang di situ, di lokal itu, nanti ada anak belajar membaca Al-Quran. Alif Lam Mim. 3 huruf Alif Lam Mim, 1 huruf 10 pahale, kali 3 30 pahale. Yang di lokal belah hinun, lain lagi murid nanti ngaji, dia belajar tasrif, dia belajar mahfuzat, manjada wajada, manjada wajada. Siapa yang manjat sakit dada? Setiap orang yang belajar di situ dapat pahala, kita yang dah mati dapatkan pahala yang sama. Mau enggak Bapak Ibu? Jangan ada dusta di antara kita. Aha. Yang kedua, kata Nabi, yang akan terus ngalir pahalanya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini tentunya profesinya guru-guru lah. Ilmu yang bermanfaat, ajarkan yang baik-baik. Tapi kalau ngajarkan yang jahat juga, ada namanya dosa jariah. Dosa jariah itu ada juga. Makanya tinggalkan yang baik-baik. Yang ketiga, saya percepat sedikit karena waktunya dah habis. Dah dibuka kitab itu. Boleh saya izin minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Acara ini didukung oleh CV Muda Cendekia Indonesia. Itu ceramah besar honornya itu. Karena dah lengkap dah semuanya saya sebutkan ini. Yang terakhir, yang akan terus ngalir pahalanya kalau kita mati, awaladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pak Ustaz, saya mau anak saya masuk sekolah agama ke pesantren kaya, tapi saya tuh penyaluk Pak Ustaz. Oke, ke pesantren gak bisa, cari yang dekat, madrasah ibtidaiyah swasta Al-Azhar Sarang Burung Kuali. Dah nerima pendaftaran murid ke belum? Belum. Bila buruk buka? Kedengaran pokoknya. Daftarkan anaknya ke sekolah agama. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak usah khawatir. Anak kita sekolah agama, sekolah madrasah. Api dok Pak Ustadz, sekolah ke madrasah. Paling kalah dia tamat, nanti dah lulus gelarnya SPDI, Sarjana Pembaca Doa Indonesia. Salah, coba tanya Pak Ngahropi. Ayah beliau, Pak D. Haji Burhanuddin, dulu lulusan madrasah kan? Kalau Pak Ngah sendiri enggak tahu saya. Madrasah, beliau jadi bupati 2 periode. Jangan kira lulusan madrasah enggak bisa jadi bupati. Dia bisa jadi caleg, bahkan dia bisa jadi gubernur. Mudah-mudahan anak bapak ibu nanti walaupun lulusan dari madrasah, ada yang jadi bupati. 40 tahun yang akan datang tapi. Untuk yang akan datang masih Pak Ngahropi. Insya Allah. Ya, kenapa ini orang baik harus kita dukung, Pak? Berdosa Bapak Ibu orang baik tidak didukung. Saya tidak bisa nak dukung beliau. Kenapa? Beliau lebih besar. Saya kan kurus, mana nak dukungnya. Jadi sekolahkan anak sekolah agama. Paling tidak kalau isuk lusa bapak ibu mati, dibacakannya surat Yasin, dibacakannya ayat kursi, dibacakannya Al-Fatihah. Nanti dia bersedekah, berinfak, berwakaf atas nama orang tuanya. Nyampai ke sedekahnya Pak Ustaz, nyampai. Karena ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ummi matat, umak saya meninggal. Apa atas sedaku anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama umakku? Wahai Rasulullah. Kata Nabi, tasedak. Bersedekahlah, pahalanya sampai.
Ada ke yang tidak ancayak situ sampai? Yang tidak ancayak mati dulu. Kalau kami sedekah atas nama dia. Mundaan balik agak dari situ berarti nyampai. Tidak nyampai Pak Ustaz, nyampai. Nabi yang langsung ngatakannya, doa anak yang soleh, bersedekah atas nama orang tua, nyampai. Yang orang tuanya dolok miskin, tapi dah meninggal, dah sempat bersedekah. Sekarang bapak ibu jadi anak yang kaya raya, bersedekahlah, berinfaklah, bebaskan lahan itu atas nama orang tua, dapat pahala yang sama, insya Allah. Itu kalau anak yang soleh. Coba kalau anak antu. Bapak ibu mati, bukan dibacakannya tahlil, bukan dibacakannya surat yasin, bukan dibacakannya ayat kursi, apa? Diundangnya organ tunggal. Nah, joget-jogetlah hantunya di sini. Yang lebih parah lagi, nanti kalau bapak meninggal, anak yang tidak tahu ngaji, anak yang tidak tahu baca Quran, nangis merintih di depan jenazah bapak. Ayah! Ada yang nyanyi, ayah dengarkanlah. Adik, aku ingin menyanyi walau air mata di pipiku. Ada yang nangis gaya. Ada yang nangis pundaan, cuman ti ayah ayah. Apa katanya uatnya, nong ayahmu meninggal, cobalah bacakan surat yasin ke apa, ke ayat kursi ke. Antau ngaji wah. Dah weh, apa ke gimana ke, pokoknya bacakan doa kan. Diambilnya HP, bukanya Google, ditulisnya yasin MP3 download. Nah ya, dengarkan seorang, aku antau ngaji. Ibu bapak saat itu boleh tertawa, boleh saat itu tersenyum karena masih hidup. Tapi kalau sekok pun si anak-anak yang tahu tentang agama, nanti mati menyesal 20 tahun yang akan datang. Karena tidak ada yang ngirimkan fatihah, tidak akan ada yang bersedekah atas nama bapak ibu. Masukkan anak ke sekolah agama. Saya tidak nyebutkan pondok pesantrennya di mana, tapi pokoknya sekolah agama. Pak Ustaz, sekolah agama itu mahal. Nah, api-api mahal. Kita kan tidak masuk surga, betul bu? Itu kadang-kadang kita yang munafik. Anak pintar, masuk SMK, favorit. Anak yang pintar, masuk SMA model. Yang bodoh-bodoh, masuk ke madrasah. Ini munafik orang model gini. Katanya nak masuk surga, tapi giliran ngapal Al-Quran, disuruh yang bodoh-bodoh. Justru yang kuat apalannya, yang pintar IQ-nya, masuk madrasah, dia akan menghafal Al-Quran, dia akan menghafalkan hadis, bapak ibu dapat pahala juga. Guru-guru ngaji, nanti kalau dimintanya duit 5.000 ya untuk bayaran guru melibaras, usah nak ke baratan. Bila perlu labihkan, berapa nong bayarnya 5.000 mak, yo, 15.000. Salam dengan gurumu nongi. Itu kadang ya banyak. Giliran guru ngaji minta 5.000 naang SPP. Berapa ngaji di TPA nong SPP-nya? 5.000. Mahal niat. Katanya nak masuk surga 5.000 pun kemahalan. WC umum di Rasau Jaya, Kuburaya sekarang 5.000. Saya lihat tulisannya kancing 2.000, berak 3.000. Pas berak dimintanya 5.000. Ngapi tang 5.000 minta ye berak tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing. Wow lah lo mati bayar. Masa lalu TPK nak kita samikan dengan WC umum? Ini orang munafik sekali. Giliran anak nak les bahasa Inggris, bayar 1 juta. Nak les komputer, bayar 1,5 juta. Nak ke baratan, giliran guru ngaji 5.000. Mahal inyan. Syukur-syukur jadaan makasih inyan. Makasih inyan nilungi, makasih inyan nilungi. Neraka jahanam tempatmu. Nak tahu nak berterima kasih dengan orang. Oh, berarti dia ada ikhlas ya Pak Ustaz. Dengarkan ini. Soal ikhlas atau indak si guru, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan guru, urusannya jasa. Kedengaran? Bu, sana pura-pura pakak. Dengan ustaz, gaya jua, sahamnya. Soal ustaz, ya ikhlas atau indak, ya urusan saya dengan Allah. Tapi urusan saya dengan panitia
urusannya jasa. Ponga Pak Asmadi, serius gila. Takutnya laka itu jantungan dia. Itulah anak yang soleh. Dia akan selalu mengangkat tangan, kedua tangannya di malam hari, di setiap laka solat, mendoakan, mohonkan ampun atas segala dosa kedua orang tuanya kita itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Dah, habis waktunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Ibu Guru, serta adik-adik semuanya. Kalau selama satu jam ini saya ceramah, ada omongan saya nyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Dah, selesai. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.